Kita mau ke Lombok rame-rame sama mamaku, sama Fania, sama Atala. Kan Atala udah UN-nya udah selesai. Kita ngajakin sama keluarganya Wilona, kita mau ke Gili Trawangan. Jadi kita kan seru tuh nyebrang dari Lombok, terus gitu mau main di pantai. Makanya besok mau ini, vaksin. Supaya dia juga aman, aku ajak pergi kemana-mana. Ngapain ini? Mau vaksin? Gimana vaksin? Gitu. Kalau Atalan baru keluar. Ya, kemarin. Dia kan gimana hasilnya kira-kira? Tapi matematika emang susah banget harus diakuin. Kayak prediksi nggak bisa prediksi, maksudnya buat semua siswa-siswa juga komplain kan, yang matematika tuh katanya susah banget, beda gitu. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia sama sosiologi, sosiologi lumayan lah, cuma matematika doang emang sama berat. Satu lagi apa? Udah empat doang. Kayaknya pengen di mana-mana ya. Nggak, maksudnya tergantung hati saya mau bawa kemana. Loh. Saya kan janji kata mau jadi DPR. Nggak, pengen ke Belanda tapi nggak tahu mama boleh atau enggak. Kata dia mau sekolah musik di Belanda. Saya bilang kalau mau di Belanda mama ikut. Nanti mama ikut sama Fania sekolah di sana. Artinya berarti mama benar-benar nemenin dia sekolah gitu. Nah, karirnya ya pokoknya saya tuh insya Allah buat anak ya. Jadi saya udah pikirin kalau dia memang mau tinggal di Belanda, saya pengen besarin Fania juga di situ. Mungkin belum mencalekkan dulu. Tapi kalau dia masih ragu ya saya juga gak bisa gitu kan. Karena kan udah tahun depan. Makanya Atala nih mesti banyak istikharah, sholat.